Gue pengen banget cinta gue sama Hendra bakalan terus mekar kayak sepasang bunga mawar ini. Agnes, gak usah mimpi terlalu tinggi. Orang bebas kayak kita gak akan mungkin berhasil jalanin komitmen yang jangka panjang. Lo jangan pesimis gitu dong. Kalau takdir, pasti ntar ketemu lagi. Siapa dia? Dia orang yang pernah gue cintain. Sebelum dia pergi, ninggalin luka yang masih membekas sampai sekarang. Aku siap kok terima semua konsekuensinya. Asal kau bisa nerima cinta aku. Kamu tahu sendiri kan, Martin. Aku divonis lumpuh total. Bahkan sampai sekarang aku tidak bisa merasakan apapun sama kaki aku. Tapi kamu mau sembuh kan? Kalau lo emang sayang sama Martin, aku mau satu hal sama lo. Lo jagain dia baik-baik ya. Terbukti dengan rangkaian tes yang kami lakukan, putra bapak dan ibu positif mengidap kanker otak stadium lanjut. Kami sudah pasrah, Angel. Seperti kata dokter, keberhasilan dari operasi kanker otak itu tidak mutlak menyembuhkan si pasien. Selalu ada efek sampingnya. Semenjak hari itu, pagi kala ku buka mata, yang kulihat adalah warna, bukan lagi hitam putih dunia. Dia ada di tiap pucuk udara yang kuhirup, wangi menyusup lembut.